Hai, Assalamualaikum. Saya Ezah Nelisa dan sekarang korang berada di kediaman kecil saya di Johor Bahru. Jadi hari ini saya nak tunjuk sedikit tentang kediaman rumah saya ni. Jadi ini adalah halaman depan. Disebabkan kecil, Ezah just letak satu meja untuk orang lipat-lipat kat luar, minum-minum kopi petang-petang kan. Kat sini tempat favourite sebab ada bunga dan bag macam ni, and ada bench kat sini untuk orang pakai kasut. So jom kita masuk dalam rumah. Tara, jadi inilah dalam kediaman rumah Ezah kan. Walaupun Ezah berdiri dekat ruang tamu, korang boleh nampak dapur terus sebab rumah Ezah adalah open concept. Macam dekat sini, macam korang boleh nampak, walaupun open concept tapi Ezah membahagikan ruang tamu dengan ruang tengok TV. Okay, kalau korang boleh tengok kat sini ada sofa, dekat sini ada armchair. And ini adalah antara favourite perabot rumah Ezah yang Ezah rasa macam Ezah memang sayang sangat dengan cermin ni. Sebab dia nampak antik dan klasik walaupun Ezah menggunakannya dalam tahun 2019. Kat sini ada coffee table. Okay. And ini pun antara armchair favourite Ezah sebab dia nampak antik. Nampak kan sebenarnya Ezah suka perabot yang macam mana? Okay, ini adalah ruang tengok TV. And memang ruang ni Ezah lapangkan untuk Yusof, anak kecil Ezah ni kan. Sebab dia suka macam bila tengok TV tu lari-lari. Lepas tu dia suka macam ni lah, berdiri kan. Jadi memang ruang tengok TV Ezah lapangkan. Ini adalah ruang makan Ezah. Okay. Kalau korang boleh tengok kat sini, Ezah banyak guna kerusi yang berbeza-beza. Nampak tak? And memang meja ni Ezah beli tanpa kerusi langsung. Bila tanpa kerusi, decide untuk beli kerusi makan yang berbeza-beza macam ni. And ini adalah bench. Konsep ni pun Ezah dapat daripada Pinterest. Okay, kat sini disebabkan dinding ni luas dan nampak kosong kalau tak letak apa-apa, Ezah decide untuk letak frame ni. Ezah decide untuk tulisan kofi ni. Allah dan Muhammad, macam dia tak? Dia jalan, dah sampai dapur. So inilah Ezah punya ruang favourite, dapur. Sebab kat sinilah kita suri rumah kan. Kita isteri, tempat kita menyediakan hidangan untuk keluarga. Jadi ini memang tempat favourite Ezah. So kat sini Ezah buat table counter. Jadi kalau usually Ezah makan suami isteri, memang kita akan makan dekat atas ni saja. Dapur Ezah kecil je tapi cukuplah untuk kami. Ezah menggabungkan wall yang bercorak ni dengan subway tiles ni. Itu sahaja. Okay, last sekali Ezah nak belanja bilik tidur. Since Yusof masih kecil, jadi memang Yusof tidur dengan kita orang. And ini adalah bilik tidur kita. Kecil je tapi okey lah. Kita menggunakan ruang yang sangat-sangat sikit untuk dressing table. Lepas tu side table, katil dan juga almari. Jadi itu sahaja yang Ezah nak kongsikan kepada korang tentang kediaman rumah Ezah. Terima kasih sebab menonton. And insyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.